Barbar dan makam besar ala MG Adana. Hari pertama itu tanggal 14 kemarin hari Rabu, video udah tayang. Dan gak percaya banget secepat itu waktu lewat. Dan ini adalah hari terakhir, ini sekitar jam berapa? Jam 8 malam. Dan gue mau ngajak kalian, disitu baik banget kegiatan dan ngelihat keramaian tenannya. Karena sebenarnya gue mau berterima kasih banget bagi semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang, untuk ngantri, untuk ajak temen-temennya semua untuk kulineran di sini. Karena sebenarnya ini jauh dari ekspektasi gue, jauh banget. Tadi itu gue pesimis banget karena persiapannya itu cuma 3 minggu. Dan gue cuma publikasinya dari sosial media gue doang. Jadi gue merasa kayak, aduh bakal rame gak ya. Sampai gue mimpi kayak festival gue tuh bakal sepi. Tapi ternyata dari hari pertama aja di weekdays, itu transaksinya tuh bisa 15.000 transaksi sendiri. Gokil gak? Gokil. Gila. Dan kemarin hari Sabtu ramai luar biasa ya. Parah ya. Gila. Sampai terharu semuanya sold out. Bukan karena stok mereka terbatas, tapi mereka udah restock berulang kali. Tapi saking ramainya, itu tuh sold out terus gitu loh. Dan gue udah tanya pengunjung, udah tanya tenan, semua tuh memberikan respon yang sangat positif bagi gue. Jadi gue berterima kasih banget buat semua tenan, buat semua pengunjung. Doain aja semoga acara ini akan berakhir dengan sukses. Dan semoga Barbarzer bisa ada diadakan lagi. Nah, waduh. Oke, jadi gue pengen ngeliat kalian keramaian Barbarzer di sini. Kita langsung mulai aja penjelajahannya. Sampai nanti gue akhirnya mau ngasih kalian lihat final food challenge. Makan bakso lava 1,2 kilo isinya cabai semua. Kemarin ada yang 4 menit bisa habisin, tapi gak tahu rekor hari ini bisa berapa. Ayo, go. Lihat dong, kemarin mungkin pas gue lagi liputan siang-siang cukup sepi ya, karena itu masih siang terik, orang pada belum datang baru buka, dan itu masih weekdays. Dan ternyata kalau udah menuju jam 2, jam 3 gitu ya, itu luar biasa, udah gak bisa jalan. Kalian bisa lihat antriannya luar biasa. Oke, rame banget. Gue masih belum bisa nyerna sebenarnya. Ini festival punya gue aja tuh gue masih belum bisa nyerna. Dan serame ini gue juga belum bisa nyerna. Kayak gue pengen nanya salah satu pengunjung, gimana sih kesan-pesan dia di Barbarzer dan mungkin harapannya. Oke, kita cari mangsanya. Ini dia. Aku mau nanya, kok kabur? Kabur. Aku pengen nanya deh, kamu baru pertama kali kesini atau udah berulang kali kesini? Baru pertama kali kesini. Taunya dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube aku. Ternyata IG. YouTube gue masih ada yang ngeliat ya. Nah, menurut kalian kesan pesannya selama di Barbarzer tuh apa? Makanannya banyak. Ya iya, ada 125 tenan. Terus? Rame. Terus outdoor gitu, suka jadinya. Karena kalau indoor kan agak kurang itu, kalau outdoor kan adem terus ambience-nya dapet gitu. Apalagi ya. Apalagi kalau malam. Terus kalau untuk makanannya sendiri enak? Enak sih. Enak. Udah nyobain berapa jenis makanan? Ini rokokang, 2 pizza. Baru 2? Oke, waktunya mereka harus jajan lagi. Ayo, iya. Ayo jajan lagi. Malak banget. Dan untuk harapannya Barbarzer sendiri, ada gak harapan sama Barbarzer mau diadakan? Semoga. Atau apa? Ada lagi. Karena ini hari terakhir. Iya, sedih banget gak sih? Kemarin belum sempet. Baru sempet sekarang ini. Sempetnya. Ya udah. Semoga diadakan lagi lah ya. Terus lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Saya udah pusing undangnya. DM satu-satu ya kan. Iya. Tahu sih ingin lihat di YouTube. Oh iya, emang nyari sendiri soalnya. Oke deh, selamat makan ya dan nikmatin hari terakhirnya. Thank you. Ngantri lagi. Nah, kalau kemarin di video pertama mappingnya belum terlalu kelihatan ya. Ini udah malam dan ini dia
Mas di balik mapping yang sangat amat keren ini dari LZY Visual. Halo Mas. Halo. Thank you ya udah support acara ya. Ini. Mungkin bisa dipromoin, silakan. Boleh follow kita di LZY Visual. Itu kita ini studio production mapping. Oh, oke. Ini jauh-jauh loh dari Surabaya. Demi support Barbarzer, jadi kalau kalian misalnya ada acara atau apa yang butuh mapping seperti ini, ya, bisa langsung kontak aja LZY Visual. Iya, oh nggak pakai wah ya, nggak pakai bahasa Inggris ya? Oh iya bisa juga. Bisa juga, oh terserah kita sebenarnya. Udah kita langsung masuk aja. Di belakang gue ini gue nggak ngerti antrian apa macam apa. Gue sebenarnya agak bingung sih, kok orang mau ngantri segini panjang ya, demi apa sih? Coba kita lihat. Enggak, lo harus lihat antriannya. Loh, dari situ muler sampai ke sana. Kamu ngantri apa sih? Kue balong. Kok mau ngantri sepanjang itu? Pengen coba, katanya kan jauh kan dia ya. Enggak sih, ada di Jakarta. Oh, karena rame jadi nggak pengen. Oh, sebenarnya iya, ini asalnya dari Jogja. Nah. Tapi kamu belum pernah makan sebelumnya? Belum. Udah berapa lama ngantrinya? Ada lih, 10 menit kali ya? Apa setengah jam? Setengah jam? Iya. Terus kamu mau beli cuma satu kotak? Nah. Satu kotak setengah jam? Iya. Terus kamu tahu Barbazar ini dari mana? Dari dong. Oh dari ya? IG aku? Juga. Kamu emang follow aku atau? Follow sama satu. Seriusan, emang serius suka makan, ngeliatin video sering makan? Banget. Naik berapa kilo? Aduh, ini banget ini. Naik berapa kilo, coba aku mau tanya. Banyak deh pokoknya. Banyak pokoknya, yaudah jangan salin aku ya, salin dirimu sendiri. Yaudah terus, kesan-pesan datang ke Barbarzar ini datang ke berapa kali? Baru hari ini sih. Oh baru hari ini. Kesan-pesannya? Ya tempatnya juga rapi, terus makanannya kayaknya enak-enak juga. Harganya juga murah emang sih. Ya, kan? Gue range-nya tuh sekitar 20-60 ribu doang. Ya, ini udah jajan ini, udah jajan. Kok banyak banget tadi. Ampun, thank you ya. Kira-kira apa harapannya untuk Barbarzar ke depannya? Bakal ada terus aja ya, pasti ada event-event lagi. Nah, kira-kira berapa bulan sekali? Sebulan sekali. Ini enggak tadi juga enggak paham. Dikira gampang ya dari tadi. Tenannya lebih banyak. Seminggu biar sekali. Biar makin jajan terus. Ya tapi sayangnya pepar, Bu. Mohon maaf. Ya udah, thank you ya. Okay. Thank you. Oke. Okay. Yuk kita langsung ikut bucin aja. Bakso, kan bisa lihat challenge-nya pada niat-niat banget kan. Dan itu tuh udah berlangsung dari hari pertama tuh penuh kegiatan. Nah, gue sekarang udah selesai beres-beres nih ya pada mau keluar. Gak akan gue biarkan keluar dengan tenang. Gue harus minta testimoninya. Karena ini kan event pertama gue merasa punya banyak kekurangan dan harus menerima banyak masukan juga. Tapi gue kepo, mereka sesukses apa sih dan ekspektasi apakah terlampaui gitu. Ini salah satu tenan favorit gue, ada Mili di si Umang. Kita datengin aja, come on. Pak! Halo, ya. Halo, gimana? Wah, seru banget, Kak. Pokoknya ini event yang pernah saya ikut yang paling terbesar. Tapi sebelumnya pernah ikut event nggak? Pernah, sering. Oh, pernah. Tapi? Kita 2 hari waktu itu ikut event di Kemang, ini lebih besar. Perkiraan kita cuma 1.000 bungkus, tapi kejual sampai 1.700. Wah, itu perharinya? Iya. Hah?
Oh my god, kalian siapa aja beli 1700 bungkus sendiri ya, itu? Saya juga nggak percaya. Nggak percaya. Makanya. Berarti di stok ya kemarin ya? Iya. Di stok sampai di stok berapa kali? Sampai di stok kita sampai 4 kali. Oh my god, 4 kali. Tapi melebihi ekspektasi ya berarti ya? Melebihi banget. Ya. Melebihi banget. Makasih loh Pak sebelumnya. Pokoknya banjir banget di sini, pengunjungnya. Well, semuanya. Apalagi makannya sini semuanya enak-enak semua. Ya, thank you deh kalau gitu Pak udah mempercayain tenannya untuk masuk ikut ke Barbarzar. Saya juga berterima kasih karena memang waktunya mepet banget ya masuk hubungin ya. Saya juga bikin booth ini itu cuma 2 minggu doang. Wah. Di Kak Magdalena itu cuma 1 bulan ya. Iya. Jadi mungkin ada harapan untuk Barbarzar selanjutnya apakah mau ikut lagi kalau atau kalau buat gimana? Harapannya ya diadainnya setiap bulan event seperti ini. Iya. Pak, saya ada yang karena... setiap minggu, Pak. Itu lebih bagus. karena buat kita tuh jadi bisa memperkenalkan ini loh Indonesia banyak beraneka ragam makanan dari Sabang sampai dengan Merauke semuanya di sini ada. Dan ini Bapak sebelumnya online ya? Online. Tapi kita berani online. Offline sekarang. Nah, kebetulan ini fresh food pertama kita di sini. Oh, alah, fresh food jadi digoreng langsung. Betul. Miliki yang dikemas dalam bentuk seperti ini. Kita hanya jual online. Tapi sekarang kita langsung dimasak di tempat. Okay. Pertama kali di sini. Kira-kira mau buka offline enggak, Pak? Rencana kita tunggu aja. Kita tunggu aja. Oke deh, terima kasih Pak. Sukses selalu ya. Terima kasih Mas semuanya, kerja kerasnya. Jadi ini udah pukul sekitar 10 malam. Dan kenapa sih udah banyak yang tutup sebelum waktu tutup? Karena ada pada sold out. Padahal udah restock berulang kali tapi sold out. Jadi ya mereka udah pulang, sudah membereskan tempat-tempatnya karena udah sold out dari tadi. Bahkan ada yang dari jam 7 itu udah sold out. Nah, gue lagi nyari salah satu tenan yang masih ada dan gue mau minta testimoninya. Oke, jadi aku mau nanya ini dari tenan Cumi dan Baby Octopus Indoor. Nah, gimana kesan-pesannya ikut Barbarzar? Keren banget, rame dari pagi sampai keringetan. Iya, sampai keringetan loh. Sampai stokannya habis terus setiap hari. Terus juga rame banget, terus antrinya sampai panjang juga. Ini ulahnya nih, kalau get in padet, ini ulahnya nih yang buat ngantri sampai get in. Tapi kira-kira melebihi ekspektasi nggak? Melebihi ekspektasi banget. Ini 3-4 kali sama 5 kali lipat. Ah, 5 kali lipat! Oke deh, mungkin ada harapan nggak buat Barbarzar ke depannya? Atau misalkan... undang kita lagi ya. Tapi kira-kira aku belum membocorkan sih sebenarnya Barbarzar akan ada kapan lagi. Oh gitu. Harapannya okay. Mungkin? Harapannya... jangan tiap minggu ya? Prepare-nya harus lebih jauh lagi. Yeah. Soalnya kan kita juga waktu itu dapatnya juga dekat. Jadi barangnya juga nggak banyak gitu. Mohon maaf. Itu aja sih. ini festival nekat sebenarnya. Iya. Yeah. Tapi ya puji Tuhan semua berjalan dengan lancar dan bisa memberikan berkah lah ya. Oke. Okay. Semoga nanti kalau aku ada yang Barbarzar selanjutnya ikutan ya. Oke, okay, thank you. Ini juga ada Master Nasi Beras Bali, ini favorit gue banget. Dan di sebelah situ udah ada kokonya, kok. Aku mau nanya testimoninya dong. Iya. Kesan-pesannya ikut event Barbarzar tuh apa? Kesan-pesannya ya, eventnya pecah banget, bagus banget, ya kan. Terus sama kru-krunya semua oke-oke semua. Oh, oke, okay. Tapi melebihi ekspektasi kok. Melebihi. Bagus. Oke, restocknya kalau boleh. Awal sih deg-degan. Iya, aku juga deg-degan kok. Awalnya deg-degan, tapi bagus banget. Bagus ya. Mau ikut lagi nanti kalau ada lagi. Oh ya? Saya juga belum planning kok. Tadi ada yang minta seminggu sekali kok. Oh, seminggu sekali. Wow. Iya, saya tepar itu mah. Pada sold out. Kemarin gak soal, kita malah isi lagi restock. Iya, hari ini juga restock. Hari ini restock. Wah, gila, sukses terus kok. Semoga nanti kalau udah Barbarzar lagi bisa ikutan ya. Pasti dong. Sip, okay. Thank you. Terima kasih ya. Oke, sedih sih nutupnya. Kalian berasa gak sih udah 5 hari? Berasa. Enggak kan? Enggak berasa kan? Dan ini udah mau dibersihin, udah mau diangkat-angkatin. Kayak sentimen banget karena pas loading pertama aja gitu ya. Seharusnya gue gak ikut loading karena kan gue yang bukan yang ngurusin teknis gitu lah ya. Satu tim gue gitu kan. Tuh gue nunggu sampai jam 4 pagi di sini karena saking excitednya mau ngeliat kayak sebesar apa sih festival yang bakal gue buat gitu kan. Dan ternyata udah hari pertama aja udah deg-degan. Udah gak bisa nyerap lagi, udah gak bisa nyerna. Gue masih gak percaya sampai detik ini kalau gue udah punya festival. Tapi karena dukungan kalian semua, karena dukungan para tenang, dan terutama karena dukungan para tim gue, ada MG Dalena di balik semua ini, ada Market Zone ID. Gue harus nyebutin satu-satu sini. Walaupun, karena di balik ini tuh sebenarnya orangnya gak banyak gitu ya. 3 minggu tapi orangnya gak banyak. Cuma ada gue, Cinelli, Ko Andre, dan Billy. Jadi
berterima kasih banget buat ketiga peran yang sudah sangat nekat, sebenarnya sangat nekat dan saling mendukung satu sama lain gitu. Semoga Barbazar ini bisa berlanjut. Gue nggak tahu ini apa dikategorikan sukses atau enggak. Menurut kalian sukses atau enggak? Sukses. Karena gue masih nggak bisa nyerap ini. Gue nggak bisa nyerap, sama sekali nggak bisa nyerap. Jadi mudah-mudahan doain aja Barbazar ini bakal ada lagi. Mimpi gue sih bakal ada di kota lain. Jadi ya doain aja lah pokoknya intinya. Kalian siap kan? Kalian siap kan gue terbangin kemanapun? Oke deh, jadi sampai situ aja vlog gue kali ini. Dan terima kasih buat semua pengunjung yang udah datang ke Barbazar, menyempatkan waktu kalian. Dan terima kasih juga buat semua tenan. Gue mau kayak gini sebulan penuh aja gak bisa ya? Mati lu semuanya. Oke deh, jadi sampai situ aja vlog gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Dan jangan lupa juga cek Instagram gue, mgdalena, Barbazar, dan Market Zone ID. Doain semoga bisa berlanjut, dan see you on the next vlog.